Kambing jantan istimewa, PE kelas pasar. Nih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar, dan kita updatekan ini kambing istimewa teman jantan. TB-nya sekitar 80 up teman-teman, 85 mungkin. Ini mangannya gampang teman-teman, makannya cuma pakai kolonjono ya teman-teman ini. Pakai kolonjono aja. Coba kita ukurkan. Kita ukurkan pengukurannya gini. Aduh. Udah lutoh ya. Nemplok watar. Ini 70 cm teman-teman yang saya tanda ini. Hitam ini. Ini 70 cm, 60, 70, 80 ya. Kita coba ukurkan. Kambingnya nunduk teman-teman. Kambingnya nunduk ya. Kambingnya nunduk. 85. Kambingnya nunduk 85. Ini kan 80. Nah, ini 85. Tuh, harganya 3.500.000. Teman-teman bisa beli seperti ini. Bagus buat breeding, teman-teman. Breeding ini jantan tapi nanti buat pacakan. Pacakan nanti putus. Misalnya ini paketan 10 ekor betina, 1 ekor jantan. Nah, nanti yang harga misalnya betina harga 1.650.000, teman-teman, 1.600. Itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Tingginya kalau yang ini kan ada yang harga 1.500 juga. Yang 1.500 itu yang kecil, teman-teman, ini. Ini kecil tapi bagus di belakang ini. Nah, ini. Yang ini, teman-teman, yang ini yang baru makan di belakang ini ya. Itu kecil. TB 65 up. Kalau yang lainnya 1.600 ini Jawa Randu. Motifnya motif apa namanya? Motif gula Jawa. Ini Jawa Randu ini juga PE kelas pasar Jawa Randu juga, teman-teman. Yang ini harganya sama 1.600, ada juga yang sedikit kecil harganya 1.500, teman-teman, belakang ini contohnya. Ini TB-nya rata-rata 70 cm, nanti saya sudah tahu. Ini juga baru dikasih tanda karena sudah laku, teman-teman. Ini tanda ini biru ini, teman-teman. Biru ini, dikasih biru-biru ini, teman-teman. Kita coba kita ukurkan ya. Ini mantap banget ya, teman-teman. Ini merah 70. Ah, 70 up ya. 70 up ini. Kambingnya takut ya, guys. 75 ya. 75. Yang kecil ini cuma 65 up. Cuma emang istimewa, teman-teman. Ini yang ini loh. Istimewa ini. Siapa? Kambingnya nunduk. Kambingnya nunduk. Ini yang 1.500 ya, Om, ini. Yang kecil pokoknya. Cantik istimewa ini. 75 up. 70 up loh. 70 up. Kepala hitam, kepala merah. Jenisnya Jawa Randu, harganya 1.500 sampai 1.600, Rp50.000. Nanti paketan jantannya seperti ini, teman-teman. Perbandingannya seperti ini ya. Gede banget jantannya. Dan untuk pejantannya ini belum powel, teman-teman. Ini belum powel. Masih bisa gede lagi nanti ya, kisaran kalau maksimal ya paling sekitar 90 cm up, teman-teman. Masih bisa jumbo lagi. Dan stok kita masih banyak, puluhan ekor, teman-teman. Bahkan kadang ratusan ekor per hari itu. Nah, ini tadi yang paling kecil ini, teman-teman, tapi istimewa. Tuh, istimewa. 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 Ya, boleh dimasak nih, arep bawa kandang nih. Boleh. Ban motor wae. Mau lebunggah ke? Ngedat jipuk meneh kowe. Kulane wae apa, Mas? Sing apa? Ya ora apa-apa. Kan nang ngono diunggahke.
Mesin lanang apa apa? Apa piye? Ya sama. Kambingnya bagus ya, rewasnya mulai tumbuh nih. Memang beberapa masih muda, tapi rewasnya belum terlalu besar, belum terlalu tebal seperti ini. Ini kalau sudah dewasa, pakannya bagus, nanti rewasnya tumbuh. Susunya mantap ini teman-teman. Tinggal anak kayak yang ini. Laktasi satu, susunya gede. Bagus ini buat diperah. Diperah ini oke. Eh? Dinasak gelas ya puncur. Aku nak jual lemar langsung di tiga doyan terusan. Bagus lah, kesehatan bagus. Ini kan PE ya teman-teman, PE. PE kelas pasar. Kalau teman-teman nanti ragu, teman-teman bisa datang ke tempat kita, lokasi kita Cepogo Boyolali Jawa Tengah. Nanti tak suguh kopi teman-teman. Disuguh kopi sama yang punya. Takut ditipu dan lain sebagainya, monggo main ke rumah, nanti tak Sherlock teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman tumbas beli pengen, tapi nggak sempat datang ya nggak apa-apa, kita kirimkan videonya. Pembayarannya di tempatnya panjenengan apa apa ya, Mbak ya? Nggak apa-apa, di pembayarannya nanti di lokasinya panjenengan, di kandangnya panjenengan semuanya. Tak apa-apa teman-teman. Wes. Yang penting ketika kambing sampai sudah di video dan lain sebagainya, kambing sudah datang langsung sudah dilunasi. Dilunasi ya, jangan dipotong, kasihan. Jadi tidak tipe. Kita ambil untungnya sedikit ya teman-teman. Ambil untungnya sedikit teman-teman, nanti sampai sana di Paido kan sampai di lokasi kan sudah kita videokan satu-satu, kita sesuaikan dengan teman-teman juga sudah di video, sudah tahu, sudah paham. Jadi ya jangan sampai maido ketika sudah dikirim gitu. Oke, boleh. Maka dari itu kan kita wanti-wanti kalau mau ambil kambing silahkan datang ke lokasi kita, dilihat dulu, dipastikan dulu, datang langsung ngobrol sama juraganya, begitu itu kan lebih enak, lebih nyaman, lebih penak, lebih afdol teman-teman. Tidak perlu takut ke sini teman-teman. Ya sudah apa-apa, mungkin di sini enggak jadi beli pun enggak masalah kok teman-teman. Gitu nggih. Oke teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga informasi dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.